Transformator Tesla adalah transformator yang mampu menghasilkan tegangan listrik arus bolak-balik yang sangat tinggi dengan frekuensi tinggi dan kuat arus yang rendah. Penemunya adalah Nikola Tesla. Transformator Tesla juga dikenal dengan nama kumparan Tesla atau transformator resonansi sederhana. Nikola Tesla berusaha untuk mewujudkan mimpinya jika transmisi listrik masa depan tidak perlu lagi boros kabel nirkabel yang saat ini sudah dinikmati pada bidang telekomunikasi. Maka dari hasil pemikirannya itu dibuat Warden Clive Tower pada tahun 1901. Luar biasanya lagi, Warden Clive Tower dapat menyalurkan listrik secara nirkabel hanya dengan melalui media tanah yang sangat aman tanpa membuat orang tersetrum. Hal ini juga berarti penghematan biaya besar-besaran di mana tak perlu membangun sutet hingga mengolor-olor kabel listrik berkilo-kilo panjangnya hingga sampai ke rumah-rumah. Tapi apa yang terjadi kemudian di luar perkiraan Tesla? Saat JP Morgan mengetahui niatan baik Tesla mengenai ini, ia langsung menghentikan pendanaan proyek. Pasalnya, jika sampai proyek ini terwujud, maka para elit pebisnis besar di dunia bisa bangkrut mendadak karena adanya penemuan ini.